Nerima telepon pun mohon maaf, itu biasanya ngejawabnya bukan salam, tapi apa coba? Hello, my baby, my honey, matahariku, rembulanku, sedang ngapain kau sayang? Lagi ee. Goblok. Ya sudah begitu, lupa mengucapkan salam dan menjawab salam. Juga ada yang hukumnya wajib. Salam apa ketika hukumnya wajib? Salam ketika tahiyat akhir si imam. Imam setelah selesai membaca tahiyat terakhir, ada salam yang wajib ke sebelah kanan. Kata imam, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi enggak usah dijawab oleh makmum. Cak makmum, waalaikumsalam ma'am. Goblok. Kacau urusannya. Kenapa wajib? Karena salam yang ke sebelah kanan itu bagian daripada rukun qauli. Betul? Betul. Yang ke kiri baru hukumnya sunnah. Ada pula yang mengucapkan salam, hukumnya sunnah. Tapi kita yang mengucapkan salam enggak mau dijawab. Ucapin salam di mana? Di makam. Di kuburan. Cak RT syukur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kira-kira yang dijawab teh. Cak menuju kuburan. Waalaikumsalam teh. Azana RT langsung ngaprit. Kuntilanak. Betul. Tapi ternyata yang di jalan alam kubur itu, di alam barzah itu, hakikatnya menjawab. Cuman kuping kita yang dihijab, dua golongan yang dihijab oleh Allah. Yang pertama golongan manusia, yang kedua golongan jin. Tak mampu mendengar apapun yang terjadi di alam kubur, termasuk ketika kita masuk ke pemakaman, itu menjawab ternyata yang ada di dalam kubur. Menjawab, Bu. Kita awas hati-hati ketika kita ziarah itu. Kan biasanya di batu nisan itu ada tulisan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu jangan sampai dilangkahin. Kalau dilangkahin urusannya buruk. Sebab itu ayat Qur'an. Padahal saya saranin sama pembuat batu nisan itu, tidak usahlah harus menulis Arab innalillahi, karena itu ayat Quran. Betul. Sanajan dari tulisan innalillahi geja nges modar iya. Betul. Nges paeh iya, nges air jero bubur. Bahkan nama pun tidak usah sebenarnya nama. Karena ketika kita masuk ke pemakaman, lihat setiap nama apalagi dibaca, membuat bodoh. Bodoh, kurang dibaca hiji-hiji. Rodiah binti Kemot, Usman bin Kempret, dibaca hiji itu membuat bodoh. Naudzubillahi min. Gak usah. Salam pun ada beberapa variasi, Pak. Ada salam yang begini, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu biasanya salam tausiah seorang ulama, seorang kiai, seorang ustaz. Menyampaikan salamnya itu tegas dan lugas, semangat. Ada yang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam RT. Memberikan informasi kalau besok kerja bakti. Ada lagi yang begini. Assalamualaikum. Tangan etak. Musafir tukang minta biar duit tolong dia. Nadanya sendu, penuh dengan belas kasihan, ingin diberi. Biasanya begitu nadanya, sambil pincang-pincangan. Dapat 100 meter lompatan goblok. Modus itu sekarang zaman. Betul. Ada pula yang begini. Ya mari kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata salam naon? MC dangdut. Apal di luar mah. Biasanya begitu MC dangdut. Yo mari kita lanjutkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggilkan Miss kita keluar jablay. Apa yang ditempo barang bagus, ditempo aing doraka, kadang-kadang tempat hajat tanpa kago, aya di hareupeun mata, aing jadi betah di jero hajat. Ya Allah, ya Rabbana, alhamdulillah, amin.